الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Brothers and sisters, Abi sekarang sedang di tepi kolam renang. Apa yang kita bisa lihat adalah air. Kita belajar di air sekarang. Ayo. Perhatikan ini air. Mengapa air ini dibuat sistemnya bergerak? Karena tabiat air, dia harus bergerak. Air yang tergenang, dia akan rusak. Karenanya air itu harus mengalir, harus bergerak. Dan air yang bening, dia akan membuat keindahan. Tapi air yang keruh, yang kotor, akan menjadi sarang penyakit. Karenanya hidup ini harus bergerak. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan gelombang pada air laut, supaya air laut menjadi sehat. Begitulah kita. Hendaklah kita harus selalu belajar dari air. Perhatikan ini air. Ini dia mengalir ke bawah. Bahwa ketika Anda di atas, hendaklah turun ke bawah seperti air. Dan air, dia seperti ilmu. Dia tidak mau mengalir ke tempat yang tinggi. Sama, kalau kita ingin mendapatkan air, kita harus merendah supaya air mengalir ke kita. Begitulah kita mencari ilmu. Kalau kita ingin dapat ilmu, kita harus merendah. Orang yang sombong tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Dari sini kita belajar bahwa kita harus berakhlak seperti air. Ketika kita di atas, turun ke bawah. Dan kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kita harus merendah. Karena air tidak pernah mengalir ke atas. Begitu juga ilmu. Ilmu tidak akan pernah masuk dalam hati seorang yang sombong. Juga kita belajar dari air, kelembutannya. Air sangat lembut. Dia selalu menempati ruang-ruang kosong. Maka kita jangan menjadi orang yang tidak bermanfaat. Di mana ada ruang kosong, datangilah. Supaya hidup ini bermakna. Dan ingat, sekalipun air ini nampak lemah, tetapi suatu saat ketika dia menjadi besar, menjadi kuat, maka dia akan menghanyut apa saja. Kita mendengar peristiwa tsunami. Berapa banyak rumah dan gedung-gedung hancur karena kekuatan air. Artinya apa? Jangan meremehkan hal-hal yang nampaknya lemah. Karena sesuatu yang lemah bisa menjadi kuat ketika jumlahnya banyak. Umat ini seperti air. Dia tidak pernah membentur. Dia mengalir terus. Di mana ruang kosong dia datangi. Begitulah umat ini. Dan dia begitu banyak, dia akan menghanyut apa saja. Brothers and sisters, ayo kita menjadi pribadi seperti air. Sejuk, lembut, memberikan manfaat dan menghidupkan segala sesuatu. Apa kata Allah? Waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Imam Syafi'i pernah memberikan perumpamaan tentang air. Inni ara wuqufal ma' yusiduhu in sala taba wa illam yajri lam yatibi. Aku melihat air yang tergenang, air itu rusak. Tapi ketika air itu mengalir, maka dia menjadi baik. Oke, kita bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.